Di video kali ini gue bakal showcase map parkour guys ya, yaitu adalah Dimension Parkour. Jadi gimana tampilan mapnya? Langsung saja kita let's go ya guys ya, let's go. Bentar. Sebelum kita lanjut nih guys ya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan ya like video ini sebanyak-banyaknya dan komen next konten kita bakal ngapain gitu loh. Oke, kalau udah langsung saja kita slebew, let's go. Yo guys, Bang Su di sini dan balik di video Minecraft Vacation Edition. Dan ya, di video kali ini gue bakal showcase map parkour nih guys, yaitu adalah Dimension Parkour. Ya, Dimension Parkour dibikin oleh Helix Maps guys ya. Kalau kalian nggak asik sama map seperti Parkour Spiral atau Parkour Paradise, nah dia juga yang bikin ini sih. Jadi ini yang Dimension ya guys ya. Sebetulnya udah lumayan terkenal ya untuk map satu ini. Cuman ini yang versi bedrocknya guys ya, atau MCPE nya gitu loh. Kayak mantep gitu. Dan ya, nanti next video gue kalau perlu ya, kita bakal showcase yang spiral juga. Kalau videonya rame guys ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys, jadi untuk map ini adalah ya sebetulnya ini map konvertan guys ya, konvertan dari Java. Karena ya kalau untuk yang bedrock asli itu bayar anjir, sekitar berapa ribu lah gue lupa, sekitar 39.000 kalau nggak salah ya, di marketplace. Kalau di bedrock edition itu bayar sih, sedangkan kalau di Java itu gratis ya, sedikit gratis sih dari Helix Maps ini sih. Jadi nggak tahu kenapa. Dan ya untuk mapnya di sini di convert oleh Terzar 44 guys ya. Oke, untuk link cek di pin comment ya guys ya, itu gratis sih. Let's go. Oke lah, kita bakal lanjut langsung saja, kita bakal coba parkurnya di sini. Oke, di overworld guys ya. Oke, kita bakal coba parkour, let's go. Oke, di sini gue pakai touch doang guys ya, karena ya keyboard gue lagi ada problem guys, nggak bisa dipencet aja, gila rusak gitu loh. Rencana gue pengen beli keyboard baru sih ya, cuman yang nggak ada duitnya ya gitulah. Tapi boleh lah kan, buat kalian yang pengen bantu-bantu gue buat beli keyboard, langsung donasi saja lewat pin komen nih, pin komen lagi apa? Deskripsi gitu. Waduh, langsung saja guys ya. Oke. Di sini kita bakal lanjut langsung saja. Oke, kita checkpoint di sini. Sah anjay, gue udah jago sih. Karena gue agak agak lumayan hafal soal map ini gitu ya. Jadi ya gitu lah ya kan. Nah, sebetulnya kita bisa shortcut ke sini, cuman karena gue pakai touch itu susah. Jangan kan pakai touch ya, pakai keyboard aja susah gitu loh. Jadi ya kita main biasa saja. Karena ini cuman showcase biasa gitu loh. Jadi ya itulah ya kan. Nah, malah jatuh anjing. Di sini set langsung saja. Set anjay. Oke, kalian bisa lihat guys ya. Ini weh kocak anjir, malah jatuh ke sini. Oke. Set anjay. Boleh lah ya kan. Tip masuk ke library sih. Oke. Apa sih namanya, perpustakaan ya kalau di Indonesia. Waduh, bahasa Indonesianya. Oke, di sini agak ngeri nih, mantap nih. Set malah jatuh gitu kan, kocak gitu kan. Oke, kita ulang lagi. Let's go. Kita main santai saja di sini. Ya Allah, malah jatuh betulan gitu. Nah, kita main santai aja lah, nggak usah terlalu dikejar-kejar gitu, karena kita nggak speedrun gitu guys ya. Nah, sini nih tadi ya. Nah, set. Oke, santai seperti di pantai gitu. Oke, di sini langsung saja piston. Set anjay, lebew. Set anjay lah, nggak lompat anjir. Oke, langsung saja di sini lewatnya seperti ini aja guys ya, kita main santai aja. Karena bisa juga kalian lewat di airnya ya, karena gue males, jadi ya nggak usah, malah masuk juga kan. Set anjay. Oke, malah jatuh lagi anjir. Mampus. Oke, malah jatuh kampret sini, terus ini mantul. Ya Allah, capeknya lo gue anjir. Capek ah. Wow, hey. Yes. Oh my god.
Adios. Nah akhirnya udah sampai sini juga. Oke, itu bukan lanjut lagi, mobil nggak jatuh. Set anjay, langsung saja kita lompat. Wih, mantap, gokil gitu. Nggak jatuh lagi gitu. Karena gue udah jago gitu. Siapa sih yang bisa mengalahkan Bang? Asli, ini game kayaknya memang apa ya? Dendam betul sama gue kayaknya ini. Karena nggak, udah lama nggak dimainin kayaknya. Gue dikasih jatuh terus gitu. Nggak bisa dikasih. Heah, mantap cuy. Alright. Set, langsung saja kita lompat di situ. Set, naik ke sini. Langsung saja kita parkour dikit. Set. Anjay. Lebel, langsung kita mantul lagi. Set, anjay, gua hafal di sini loh. Mapnya memang gua hafal karena udah pernah kita showcase juga. Karena udah pernah kita showcase juga nih map gitu kan. Jadi ya, kita showcase ulang karena udah lama juga gua enggak main ini. Alright, oke, okay, karena gue jago. Nah, sip, bisa kan? Set, mantap. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan Bang Squid, cuy. Gila, karena Bang Squid itu jago banget parkour gitu. Enggak kayak kali. Enggak kayak. Bercanda. Kalian. Nah, bisa, mantap. Anjay. Kalian juga, maksud gue, kalian juga jago parkour, cuy. Mantap, emang. Gue salut sama kalian, guys. Oke. Malah lompat ke situ. Oke, mantap. Masih jago gue, guys. Memang tadi belum aja dikasihnya, guys ya. Masih cooldown tadi sih skillnya. Wah. Oke, untuk buat kalian mau download mapnya silahkan cek di deskripsi ya, guys ya, atau pin komen gitu langsung saja cek gitu. Dan download, kalian cobain map ini. Sangat mantap gaming, guys ya. Apalagi buat kalian yang streamer TikTok ya. Kayaknya butuh banget sama map kayak ginian ya, biar kalian bisa live streaming gitu loh. Set, nah oke, mantap. Ke sini, salah yang sih, ya nggak sih? Oh iya nih, naik ke sini dan ke sini, mantap. Nah masuk sini, kalian kemana ya? Gue lupa loh, ada shortcut juga kalau nggak salah di sini. Cuman gue lupa gitu loh. Shortcutnya itu kalau nggak salah kayak gimana, lupa gue dah. Ya Allah cok, anjir, jauh betul cok. Capek ah. Oke, di sini gue nggak tahu gimana shortcutnya. Kalau nggak salah itu bisa loh ke sini. Gue lihat di TikTok, bukan di TikTok sih. Di YouTube itu orang speedrun bisa lewat situ, anjir, gila. Gak tau, tapi gue gak tau gimana caranya. Coba kalian komen guys ya. Dia ya, gitulah. Oke, di sini kalau di sini gue tahu gimana shortcutnya. Kalian langsung saja nyebur sih. Nah, lewat sini biar cepet. Malah terbang, anjir. Bukan terbang, ngupek ini mah. Nah, lewat sini biar kalian cepet gitu. Biar kalian nggak perlu nyebrang itunya lagi. Nah, ya Allah, nggak nge-sprint loh. Oke, jadi ya seperti itu aja guys ya. Sebetulnya ini masih banyak ya, belum lagi Nether, belum lagi DN gitu. Waduh. Jadi ya ini masih ada 3 biome. Jadi ya kalian lanjutin aja guys ya. Gue bakal spill lah nanti. Nah, ini sebetulnya ada 3 biome ya. Jadi ya gue nggak kuat lagi karena gue bakal tampilin aja videonya di sini guys ya, biar kalian bisa lihat parkurnya gitu loh. Gue bakal bikinin sinematik atau apa gitu, atau reviewnya gitu. Nah, langsung saja kalian lihat nih. Jadi ada 3 guys ya, 3 biome, yaitu adalah Overboard, Nether, sama DN sih. Jadi ya, gitulah, namanya juga Dimension Parkour guys ya. Untuk link download silahkan cek di pin comment nih guys ya. Oke, gratis, tanpa password, tanpa apapun. Anjay, gila. Oke, langsung saja kalian download guys. Oke, thanks semua buat kalian udah nonton sampai habis dan ya. Jangan lupa komen dan subscribe, dan ya komen kalian penting banget guys ya, sebetulnya komen kalian penting banget. Langsung saja komen di bawah guys ya, infokan ide video next video aja. Langsung saja guys ya, let's go. Oke, kalau udah semua dan ya gue pamit undur diri dulu cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.